Hari ini saya kedatangan petugas pendata dari Badan Pusat Statistik. Ini dalam rangka regresasi sosial ekonomi. Saya ditanya masalah rumah, kemudian masalah fasilitas rumah, soal air minum, soal listrik, soal usaha, dan lain-lain. Ini juga berlaku untuk semua penduduk Indonesia, termasuk penduduk Kabupaten Lumajang. Jadi ini bukan untuk soal apakah yang bersangkutan mau menerima bantuan dari pemerintah atau tidak. Tetapi ini semua masyarakat Indonesia didata untuk regresasi sosial ekonomi, untuk melengkapi data kependudukan soal sosial ekonomi yang ada di pemerintah pusat. Jadi ayo, kalau ada petugas pendata, datang ke rumah Bapak Ibu semuanya, sambut dengan hati gembira dan berikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.